Tabung gas LPG meledak di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ledakan ini menyebabkan seorang ibu dan anak menderita luka bakar. Dugaan sementara ledakan terjadi akibat adanya kebocoran gas. Ledakan tabung gas LPG berukuran 3 kg kembali terjadi. Kali ini di daerah Jalan Perumpung Barat, Jatinegara, Jakarta Timur. Ledakan diduga akibat adanya kebocoran gas. Akibat ledakan ini, seorang ibu rumah tangga dan anak mengalami luka bakar. Rumah mereka pun rusak parah. Ledakan terjadi saat korban tengah memasak. Kejadiannya itu dari kompor, Mas. Dari kompor gas itu mungkin ada apa namanya? Ada bocoran mungkin. Jadi yang masak ini mungkin kurang teliti lah atau bagaimana gitu kan. Meleduklah dari itunya, gasnya gitu kan. Ini gitu sebenarnya sih jualan lauk nasi setiap pagi gitu kan. Ya seperti biasanya sih, nggak seperti kayak gini gitu kan. Mungkin karena kelengahan aja gitu kan dari warga saya gitu. Sementara itu korban lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 2 rumah. Tak hanya itu, warga yang berupaya menolong korban saat kejadian juga mengalami luka. Kini kasus ini ditangani petugas kepolisian sektor Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.